Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya gameplay Outlast DLC Whistleblower-nya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa kita akan recap dulu ya video yang kemarin. Nah, video kemarin kita disuruh objektifnya mencari kunci ya untuk membuka borgol yang ada di pintu ya, yang diborgolkan kepada tubuh ODGJ teman-teman. Nah, ketika kita mencari kuncinya teman-teman, kita harus melewati satu ODGJ kanibal lah yang namanya itu Frank Manera teman-teman. Nah, di sana saya sedikit kesulitan ya untuk berhasil melewatin dia, dan akhirnya saya berhasil mendapatkan kuncinya ya, lalu saya membuka kunci borgolnya. Nah, setelah masuk ke ruangan berikutnya teman-teman, hal yang membuat saya terkejut adalah saya nggak expect ya ada jump scare di situ. Jadi saya kaget betul teman-teman, tidak pasang kuda-kuda di situ. Oke, langsung saja kita mulai tanpa banyak basa-basi. By the way, di DLC ini kita baru bertemu ODGJ yang ikonik itu baru satu ya, si Frank Manera ya. Kalau di Outlast yang pertama kita udah ketemu si gendut ya, si Chris Walker namanya, si kembar twin, terus si dokter ya, Richard Trigger, dan juga Wall Rider ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke option. Oke, cukup segini, kita apply. Nah, segini ya. Lalu kita continue. Oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita kemarin. Dan kemarin kita hampir dibakar hidup-hidup ya teman-teman sama si ODGJ Frank Maneranya. Dan kita berhasil keluar dari tungku api tersebut ya. Lalu kita menuju ke area berikutnya. Oke, langsung saja. Baterai kita 3/10, masih banyak. Oke, kita dari atas itu ya. Sini ada baterai. Bisa dibuka? Loh, ada baterai. Gimana ngambilnya? Harus muter kah? Kayaknya ya. Oke deh. Apakah kita di sini masih uber-uberan dengan prank? Kita nggak tahu ya. Kita lanjut aja. Oke, pelan-pelan aja teman-teman. Di belah kiri ya. Tadi ada baterai. Nah, kesini dulu kita. Oh. Sebisa mungkin kita juga hemat-hemat pakai baterai ya. Oke. Kita lanjut lagi. Hati-hati aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Oke. Pelan-pelan aja. Bentar teman-teman, saya berdiri dulu. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Oh. Ada dia lagi, teman-teman. Ada si prank. Aduh. Itu dia suara gergaji kecilnya ya. Gergaji kematian. Oke, tarik napas dulu, Pak. Oke. Pelan-pelan aja. Oke, kita cari sesuatu dulu. Napasnya loh si Pak. Oh. Tidak ketahuan. Aduh. Lari kemana? Lari kemana teman-teman? Aduh. Lari dulu. Aduh. Sembunyi. Ada dia di situ. Astaga. Kita masih di uber-uber ya sama dia ya. Oh, ini susah nih. Kita belum apal lokasinya masalahnya. Oke, kayaknya aman.
Bisa-bisanya kita langsung ketemu dia loh. Oke, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Kita harus ngapain juga gerakan dia ya. Oke, pelan-pelan aja. Oh. Oke, kita tunggu, kita tunggu. Dia mau masuk ke mana dia? Kalau dia masuk ke kiri, kita ke kanan berarti jalannya. Oke, napas dulu. Ke sini dulu deh. Oke, kita masuk sini dulu ya. Dia ada di depan ya. Di sini kita apelin dulu jalannya. Dia di mana ya, nggak kelihatan loh. Oke deh, kita beranikan diri ya teman-teman, pelan-pelan aja. Itu nggak bisa ya. Sembunyi dulu, sembunyi dulu. Ayo, ayo. Astaga. Pelan aja, pelan. Jadi nunduk ini teman-teman. Soalnya dia tadi tiba-tiba ngejar. Oh, oh, lari, lari, lari. Ayo, cepat, 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 cepat. Oh, dia dari situ, pantesan. Gak bisa, sini. Terus saving ya. Mantap. Mana nih? Mak. Astaga. Op gas. Oke, okay, oke. Okay. Kita suruh matiin gas ya. Temukan pub. Oke, tadi saya ping, kita cari baterai dulu deh. Iya, yeah, nggak dikasih napas kita sama si prank. Nggak bisa ke situ. Ada gas, hati-hati. Hati-hati. Pelan aja, pelan aja. Oke.
Baterai kah? Baterai, please. Oke, dokumen kita baca lagi. Apa nih? Lesser known ecological aspect of family influencing human behavior. The potential use. Ah, panjang benar teman-teman. Oke, kalau untuk kalian yang ingin membaca teman-teman, kalian boleh ya baca ya, dan kalian artikan juga ya. Oke, kalau gitu saya langsung saja. Karena waktu saya terbatas ya. Udah 10 menit aja nih main nih. Apa lagi? Gedor-gedor. Wah! Yalah. Kamu. Jumpscare-nya astagfir. Ini apa nih? E237. Mama. Gak siap tahan napas teman-teman. Sial. Dia geter-geterin kepala. Moga-moga kita gak ketemu si gergaji ya. Oh, dia geter-geter sini dia. Terus kita ke. Bisa dibuka kan? Oh. Ini kok banyak ruangan. Nah, ini ruangan yang ini bukan sih, yang di orang berdoa itu bukan sih? Ya kan? Oke, pelan-pelan aja. Ada sebuah tombol ya, berarti 247 tadi kalau nggak salah ya. Nggak ada baterai kah? Oh, ada. Ada tempat. Oke. Waduh, kemungkinan besar kita di sini uber-uberan lagi ya. Pokoknya ada tempat sembunyi ya di ujung. Oke deh, pelan-pelan aja. Oh. Mana? Lompat. Tuh kan, apa gua bilang? Dia bisa naik kah? Ngebug kah? Mana ruangannya? Oh ini. Oh. Empat. Hup. Aduh. Tup.
Terus sini ya. Oke. Ada tombol nggak sih itu tadi? Soalnya saya ping. Belum ada ya. Kita nggak dikasih apa sama sekali loh. Oke. Ini nggak bisa eh. Katanya sih 247 ruangan. Soalnya lampunya merahnya di situ. Apaan tuh? Apaan tuh? Sial, kencang bener bunyinya. Adakah yang bisa diambil? Dokumen. Napas dulu ya teman-teman. Nah, kan ini si prank Manera ini nih ngejar kita terus dari tadi. Project Weather Passion status yang dilakukan untuk prank Manera. What? Nah, ini dia nih. Namanya nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nanya juga seperti biasa ya, saya mencari thumbnail ya dan di situ saya tahu ya nama si karakter yang ngejar saya itu. Oh, ini namanya prank ya namanya pas saya mencari thumbnail ya. Oke. Nah, ini dia namanya Mon Massive Channel case number 29 nama pasien prank Antonio Manera. Oke, initial death pasien umur 36 laki-laki ya. Nah, ini kalau kalian mau baca ya silakan ya. Ini status terapinya teman-teman. Diagnosisnya. Catatan interviewnya ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Ambil napas dulu. Yuk kita lanjut lagi. Oke, ada tempat sembunyi ya. Ada tempat sembunyi juga. Lah ini masih ada yang hidup nih polisi nih. Komunikasi. Oke. Sorry. Ada yang hidup ya ternyata ya masih. Nah, ini dia baterai. Terus matiinnya mana? Dulu. Oke, nggak bisa. Katanya tadi kita disuruh cari valves ya, yang katup buat muter ya, muter matiin gas. Oke, berarti bukan di sini. Kita lanjut lagi. Ini belum bisa. Aduh, ini dia nggak demen gue. Dulu. Saving. Dia di mana lagi itu? Oke, aman. Tarik napas dulu, Pak. Pelan aja. Apa di sini ya? Oke, pelan-pelan. Dia di mana sih? Aduh. Tep. Kak. Lari dulu. Sampai sini kah dia? Lari. Aduh, sakit. Oke. Lari ya. Pokoknya kita lari terus.
Lari terus. Gak tahu kemana, lari aja pokoknya. Oh, gak bisa. Oh, lari. Alamak, intense bener. Loh, kok muter? Kemana lari jalannya? Waduh, mode panik. Aduh, ketahuan gak ya? Kita gak dikasih napas sama sekali lu, astaga. Astaga. Nah itu dia, ada suara itu. Napas saja, tahan napas. Kita sambil dengerin ya. Tunggu dulu. Oh, dekat dia. Aja. Waduh. Adakah yang bisa dipencet? Baterai. Coba aja. Aduh, teman-teman. Akhirnya kita meningsoy. Oke ya, kita mulai. Mulai ngerti. Kita sini aja. Belum apa-apa langsung ketemu lo. Oh, gitukah? Begitukah? Oh. Aduh. Masa? Coba cari saya. Kalau ketemu astaga, nggak dikasih napas bener kita temen-temen.
ini masalahnya kemana lah ya? Ini belum bisa ke situ. Ini belum kan? Belum ada pub. Oke. Ya ke sana berarti kita cek-cekin pintu-pintu sini. Kita cek ada apa aja. Nah, di sini nggak ada apa-apa dia ya. Pintunya di mana? Apa di ruangan depan tadi? Oh, dia di sana. Kita ke sini. Oke, dia ke situ patternnya. Berarti kita ke sini ya. Adakah yang bisa diinteraksi di sini? Nggak ada apa-apa loh teman-teman. Oke. Sabar aja. Tunggu dia. Oke. Adakah yang bisa diinteraksi di sini? Nikah nggak bisa. Terus kita kemana sih? Sini kah? Oh iya kesini, astaga. Aduh. Tunggu dulu deh. Oke. Set. Kita lihat dulu ya, dia kemana. Kita tunggu dulu. Sabar aja.
Nah, itu dia bunyinya. Sabar, kita tungguin. Kok dia nggak nongol-nongol ya? Oke. Kita beranikan diri aja deh. Go. Pelan-pelan aja. Oke, aman, aman. Oh. Sini kah? Oh iya. Sini ya jalannya, teman-teman. Dari tadi kek muter-muter terus. Ah, gas room. Tup. Tup. Ini bisa dibuka kah? Oke. Kalau kita kembali jauh amat ya. Saving. Oke. Oke. Berarti kita kembali lagi ya. Ah, lama, jauh juga. Jauh juga. Oh. Di mana dia? Nyolo aja. Lari-lari. Iya, oke. Kejar aja. Oh. Kita gocek. Sini lo. Sini, come on. Sini. Oke, kita berhasil gocek. Oke, buka. Ayo cepat. Itu dia kebebasan kita. Nice. Wow. Iya, ngapain kamu? Oke, kita lanjut aja deh. Oke, saving ya. Astaga. Oke, teman-teman, berhubung videonya sudah 34 menit ya, teman-teman, kejar-kejaran dengan si prank maneranya. Mungkin kita akan lanjut lagi ya di next video ya, teman-teman. Jika kalian suka dengan video gameplay saya, jangan lupa kalian kasih subscribe, teman-teman. Lalu kalau kalian suka mau ngasih komentar juga boleh ya, kasih saja komentar di bawah, nanti akan saya baca. Lalu jangan lupa kalian kasih like ya. Oke. Dan di video kali ini adalah video paling intens ya, teman-teman ya, di DLC saya mainin ini. Oke. Dan tadi ada juga jump scare juga yang bikin saya kaget ya, tentunya. Oke, mungkin itu saja ya. Kita akan bertemu lagi di next video ya, teman-teman. Bye-bye.